Hari ini saya mewakili Pak Gubernur dalam rangka pencanangan uji emisi dan kawasan bebas polusi di Jawa Barat. Dengan harapan kegiatan kali ini membawa efek domino untuk rendahnya polusi udara di Jawa Barat. 85% polusi rusak di Jawa Barat karena kendaraan bermotor. Maka yang menjadi skala prioritas pengujian hari ini adalah kendaraan bermotor. Pemerintah provinsi sedang menyusun pergub sebagai turunan dari peraturan pemerintah. Termasuk salah satunya adalah perpanjangan STNK di wilayah Jawa Barat harus lulus emisi. Kemudian juga harapan kami, kegiatan kali ini bisa merambat di wilayah kabupaten kota sehingga masyarakat merasakan adanya program pemerintah dalam rangka penurunan polusi di wilayah Jawa Barat. Apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, ya Dinas Lingkungan Hidup, bahwa emisi ini sangat berbahaya untuk kehidupan. Masalah kesehatan bakal terganggu dengan berbagai macam penyakit termasuk di dalamnya kanker. Karena itu, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi emisi ini. Antara lain dengan meminta kepada masyarakat dan pejabat untuk menggunakan mobil listrik. Karena mobil listrik adalah mobil masa depan. Sehingga mudah-mudahan Jawa Barat tetap nyaman, indah, merenah, turtumaninah dalam keadaan segar. Gitu ya, terima kasih.